Assalamualaikum gamers, balik lagi di Petal Madam Mika Weka. Dan di episode kali ini kita bakal mencari kehidupan yang lebih layak dibanding kemarin. Soalnya kemarin kita diganggu terus, capek pak ya tuh sama Scorpion. Mungkin suatu saat kita bakalan balas dendam ya. Untuk sekarang kita bakalan cari tempat yang enakan, yang banyak resource-nya dan tidak jahat-jahat dinosaurusnya ya. Mungkin di bawah pohon sakura atau mungkin di atas sana guys. Baru ngomong. Sudah dikejar saya, bos. Sini gak ada apa-apa. Aduh, bahaya banget sih, guys. Aduh, kita larinya emang harus kayak copet dulu di sini ya. Oke, sabar, stamina. Aduh, makanan udah mau habis. Ini kita harus berburu dulu. Semoga di sini aman, guys. Aduh, tinggi banget. Kenapa banyak banget bronto? Kita ke bawah sini deh. Ini lumayan datar, lumayan enak nih, guys. Kayaknya ini boleh lah. Di bawah sakura lebih perfecto lagi nih. Cuman pertanyaannya apakah bahaya atau tidak ya. Ada babang reptil. Sebentar. Kita mundur dulu. Apa ini? Saya melihat ada lubang-lubang yang bisa kita manfaatkan. Oh, tidak ada. Alah, dikejar. Tapi ini kita perlu juga nih. Boleh. Hati-hati pingsan. Siapa lagi yang mau mengganggu saya? Hah? Di bawah lagi patroli, by the way. Saya melihat raptor lagi patroli. Mana berani? Aduh, pecah guys. Coto mate. Yuk, lanjut lagi. Tusuk. Hancur lagi, baru bikin udah hancur lagi. Stamina habis guys. Atulah, jangan ganggu saya please. GG. Bagus. Ini lumayan cheat-nya ya. Saya lapar. Masalahnya tidak ada masakan yang ready buat kita. Makan wae lah guys. Habis dert. Oke, kita makan dulu sebentar. Yang penting mengganjal perut dulu ya. Di atas ini kayaknya boleh juga guys ya. Pemandangannya lumayan oke. Tapi di bawahnya aduh. Kok kayaknya gede banget itu raptor ya. Semakin dilihat semakin besar si raptor. Kita cek fortitude, crafting movement speednya oke, weightnya udah 1000. Mungkin fortitude-nya dulu kali ya. Kita 100-in guys. Wah, bener-bener nunggu di bawah si raptor. Si raptor tahu kita ada di atas sini guys. Wah, ini boleh juga nih. Ini. Waduh. Tapi ini terlalu terjal. Nah. Kita bisa bermalam di sini guys. Bisa banget. Sementara di sini dulu aja lah ya. Kalaupun hujan kita masih aman lah. Kita jadi orang gua dulu. Kita semoga tidak terserang flu di sini. Oke, peralatan tempur kita bawa. Jebret. Oke, mana? Kita bikin fondasi dulu deh guys. Foundation hiji 2 tilo 4. Yang penting kita bisa bikin sesuatu dulu di sini. Meskipun kecil tempatnya. Kita tempelin di sini aja kali ya. Dekat-dekat batuan lah. Boleh lah guys. Aduh, gak bisa bikin lagi stone. Kita cek sekeliling, memastikan semuanya aman. Oh, di sini juga luas nih. Wah, pas banget nih. Boleh guys di sini. Ntar tinggal bikin ininya perimeternya. Ntar parkir dinosaurus di situ kayaknya enak ya. Dan tidak terlalu jauh juga ke sumber air. Cuma harus hati-hati nih. Ini lumayan tebel nih rumput-rumputnya. Lengah dikit langsung disergap kita. Yuk Mario. Kita ambil 500. Hati-hati berat. Kalau berat langsung. Waduh, ada karno. Gak apa-apa. Karno masih bisa kita hindari ya. Cleannya kita ambil beberapa dulu. Metalnya dapat banyak guys ya. Di area sini. Enak. Oke. Pohon sakura jangan ditebang. Mending pohon lain. Cuman kita kekurangan pohon daerah sini by the way guys. Oh, sebelah sana ada guys. Oke, 1000 tas dulu dan 1000 wood gitu aja ya. Bener-bener. Oke, sekarang kita bakalan bikin perapian. Kita harus bertahan hidup dulu. Cukup makan dan cukup pertahanan. Ya, mana sih rumah kita? Oh, ini nih. Oke. Kita bikin foundation dulu, kita sedikit perlebar. Kita tambah 4 biji ya. Habis itu fire. Buat masak, good. Terus. Ini udah bikin itu ya. Terjadi gimana ngajar? Aduh. Tidak bisa. Udah. Tambah dulu.
Tambah di sini. Good, 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 good. Biar enakan. Sekarang kita masaknya, bos. Wow, 2000. Banyak benar. Oke, sekarang kita tambahin ini dulu. Sambil bakar-bakar. Sambil kita menyiapkan peralatan yang lain. Oh, ini kita siapkan. Buat daging-daging busuknya kita sebelah sini ya. Kita juga harus menyiapkan daging busuk, guys. Ambil setengah kali ya. Supaya kita bisa taming-taming. Boleh lah, bungkus. Biar ada musik. Oke, sekarang kita simpan box. Buat menyimpan segala peralatan yang kita punya. Jep-a. Oke, ini satu, dua. Aduh, malam, saudara-saudara. Gelap banget, kita tunggu pagi kalau begitu. Oke, nampaknya sudah jam 5 pagi, cukup lah ya. Oke, ini ya, fortitude-nya masih kita naikin. Dung, dudung, dung, dung. Oke, sekarang apa lagi? Mungkin pinggir-pinggirnya kita kasih begini lah ya. Biar sedikit lebih enak dilihatnya, guys. Nah, lebih manusiawi. Terus, oh ini. Arriba. Kita butuh pelin dan kawan-kawan biasanya, guys. Aduh, kenapa nggak bisa diakses? Waduh, pas ada ini, guys, kayaknya. Coba. Aduh, salah, guys. Kita salah simpen. Kalau salah nyimpen suka gitu tuh. Nggak bisa diakses, dong. Ada nih. Udah sebelah sini deh, satu ya. Satu biji sebelah sini. Kita kan harus mulai bikin juga. Taruh sini. Daging busuknya 300. Sudah langsung jadi. Tereret, terereo. 600. Narkotik dan kawan-kawan, ada kan narkotik? Wah, ada blue narkotik. Berarti narkotiknya dulu ya. Ya, perlu narkotik dan butuh berry-berryan. Aduh, ini dia, guys, masalahnya. Kita bermasalah sama berry-berryan. Kita harus mencari dinosaurus spesialis berry-berryan. Ini stone-stone kita taruh di situ, udah. Dan flint-flint kita taruh juga. Sekalian naruh sesuatu situ ya. Terus ini boleh simpen dulu. Oke. Box, 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 oke. Box kita taruh di... Ini aja deh. Satu dulu aja dah. Gak usah banyak-banyak dulu dah. Yang penting kita simpen dulu. Biar gak berat dulu. Oke. Sekarang ini kita ambil. Dan metal. Tadi perasaan kita ada metal, guys. 134 lumayan membantu. Di mana nih tempatnya, bang? Saya melihat ada naga terbang. Apa itu naga atau bukan, guys? Tidak tahu saya juga. Tapi kayaknya berbahaya. Aduh, gak bisa diakses ya. Wah, salah, guys. Salah posisi lagi. Gak boleh terlalu sono, guys. Ada sesuatu barrier kayaknya yang menghalangi. Nah, di dalam sini bisa. Oke, kita ambil kayu. Buat bahan bakar aja. Dibakar, sedap. Gasolin kita belum perlu, oke. Lagi bikin ini, guys. Oke, apa lagi? Smithy. Smithy kita selalu bikin ya, Smithy. Satu saja, gak usah banyak-banyak. Alah, kurang ya, guys. Butuh metal ingot. Hide boleh kita banyak ya, sama stone 50. Langsung ambil dulu, kah? Stone. Iya, tidak terdeteksi di sini, guys. Gitu. Sama metal ingotnya 5. Baru 1, kita tunggu dulu. Sudah 5, 6 ternyata. Yuk, smithy-nya yuk. Smithy. Tereret, tereret. Oke. Kita bisa nambah-nambah lagi nih, guys. Sebelah sini aja lah ya, smithy ya. Kita taruh smithy. Yang penting bisa diakses dulu aja, guys. Nice. Oke, kita bikin dari dunia permetalan. Termasuk bow, crossbow, apapun itu. Metal. Cuman lumayan mahal nih ya. Crossbow. Sudah dipelajari juga. Yuk kita cek. Kurang metal ingot. Waduh, metal ingotnya. Alalalalala, kita nunggu dulu. Wah, sampai siang 30. Oke, lumayan lah, guys. Oke, kita lihat. Bow, crossbow. Jebret. Satu. Terus metal hatchet dan kawan-kawan. Selebel. Alah, kurang ya, guys. Kayaknya, guys, metal ingotnya saya yakin. Bisa sikel sekalian. Oke, kita tunggu dulu sikel. Bisa.
Akhirnya kita upgrade juga. Terus ini Anda kita buang. Kita taruh. Nah, makan dulu ya. Kita hari ini belum makan sama sekali, guys. Kita nomor 8. Akhirnya, I feel good. Sudah sedikit enak ke badan. Bow. Kita siapkan arrow. Waduh. Ini dia, guys, pasalnya. Kita coba blue trank arrow dulu ya. Ini belum kebuka kah? Level 48 kita belum, guys. Butuh blue narkotik. Buset. Narkotiknya butuh 10 loh, guys. Ngeri nggak tuh? Langsung di sini kah? Kita lihat, kita bisa bikin berapa? Dikit sekali. Sama stone arrow, oke. Arrow biasa kita bikin. Bikin 50 dulu. Yang penting hari ini kita bisa. Lumayan. Fortitude lagi. Dan kita harus bikin narkotik lagi. Berarti narcoberinya, guys. Nah, sisanya kita bikin aja ya. Oke, kita hanya berharap ada Dino yang bisa kita taming buat ngambilin narcoberi. Oke, sudah ready ya? Sudah ready? Makan di bawah, makan dulu. Kita belum menemukan tempat kristal, buat kalian tahu di Sumero 2 buat kristalnya di mana, komen di bawah ya. Yuk. Kita cari, guys. Para trike di mana? Wah, naga kah itu? Trike, guys. Kalau tidak, ntar beri-beriannya gimana? Repot ntar beri. Waduh, rumah saya ntar di mana, guys? Sebentar. Ini mirip-mirip soalnya. Oh, ada batu dekat air sini ya? Batu besar dekat air baru belok. Nah. Oh my god. Coto mate, please, Karno. Please, kita gak mau ribut. Guys, gimana dong, gak ada track di daerah sini. Wah, bencana, guys. Tidak ada track satupun. Oh, di atas sana gak ada. Apakah di seberang? Di seberang pun harus naik. Waduh, gawat. Kita cuma punya 6 peluru, pertanyaannya. Si itunya level berapa, guys? Aduh, terpejar. Takutnya torpornya gede, ntar saya tembak rugi, nggak langsung pingsan. Guys, yang tag ini bisa nggak ya? Kita lihat ya. Pingsan, guys. Langsung pingsan. Semoga mau beri-berian, Makan apapun yang ada, Pak, silahkan. Tag Parasol level 48. Oh, ini dia. Halo, semoga bisa langsung, guys, please. Pingsan, please. Agak langsung pingsan, Oh, mau pingsan, dia kabur. Yes! Good job. Oke, Barry. Si Karno kemana? Saya rasa saya udah gak enak, guys. Si Karnonya hilang. Dari penglihatan kita, si Karno tidak ada. Kayak rumput-rumput tingginya kita babat dulu. Kita babat dulu. Oke, bungkus. Mana lagi? Ayo dong. Kita bisa berhasil mendapatkan dua. Dimakan, guys. Parasol kita gimana? Udah kah? Let's go! Udah, guys. Parasol. Parasol sadar pakai yang biasa kayaknya, guys. Bisa ya? Coba langsung. Ada suara. Wah, dia hajar deh. Oh, ini bencana. Ini bencana, guys. Parasol saya. Perasaan saya mati. Tidak. Oh, dia pingsan. Hanya terlelap. Dan dia pun terlelap. Ini pada terlelap semua ya. Bagus kita punya bodyguard setidaknya. Oke, pertanyaannya. Daging. Saya nggak punya daging, guys. Berarti si Karnonya bikin pingsan tuh. Sini. Sini, nak. Kita ambil daging dulu, nak. Oke, kita ambil daging. Dagingnya apakah sudah matang semua? Masih ada, guys. Tenang, guys. Bisa deh. Buat bodyguard kita tersinta. Mamam, no. Oke, kita bikin track, bikin parasol. Ayo sini, track. Come here. Parasol satu. Terus buat track satu. Sama
Apalagi tadi kita karno. Karbo lagi, karnonya 46 ya? Ya udah yang bisa belajar track. Yeay. Bo, bener. Asik. Mana? Salah, bukan ini. Nah. Yeah. Guys, komen di bawah ya yang mau kasih nama, silakan langsung saja. Kita butuh. Sedap. Alah, runtuh, eh. Pohon sakura kita runtuh. Aduh, salah, eh. Ya, waitnya dulu ya. Kita bersih-bersih dulu, guys, ini. Kita harus bikin sesuatu supaya kita tahu bahwa rumah kita tuh di sini, gitu. Kadang-kadang kita tidak. Ya, pohonnya kita buang aja. Dapat kristal dari mana ini? Dapat fertilized ice wyvern egg dari mana juga nih, guys? Fertilized ice wyvern egg. Bisa dimakan, bisa diiniin enggak? Karno kita. Ayo, Karno sini. Akhirnya kamu jadi bodyguard ya. Kasih nama mau cewek mau cowok boleh lah, bebas lah ya. Jaga ya. Kita berarti hanya tinggal menunggu para sorte kita bangun. Maka lengkap lah sudah. Ini dia masih bangun, guys ya. Hanya aja torpidity-nya nunggu berkurang. Aduh. Nah. Alhamdulillah. Nice.